Secara serentak, ratusan siswa SMA Negeri 13 Kota Semarang ini melepasliarkan 1013 ekor burung berkicau. Kegiatan yang mengusung tema hijau berkicau ini dilakukan untuk memperingati Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia. Selain itu, gerakan selamatkan spesies burung berkicau ini juga sebagai bentuk kepedulian SMA Negeri 13 Kota Semarang untuk terus menjaga lingkungan alam, terutama di kawasan Mijen Kota Semarang yang dahulu banyak ditumbuhi tanaman serta banyak burung liar dan burung berkicau. Namun sejak munculnya perumahan dan bertambahnya jumlah penduduk serta banyaknya warga yang memburu burung berkicau berdampak pada sulitnya menemui burung liar yang berkicau di alam bebas. Di masa depan harus kami semai dengan nilai-nilai karakter kecintaan terhadap flora dan fauna. Kami bawa mereka, kami kemarin baru saja menanam banyak pohon di Joroyoro, ditambah hijau berkicau dengan gerakan ini. Bahwa sebetulnya penyemaian nilai karakter dan kompetensi sesuai tujuan pendidikan nasional kami. Kepedulian siswa terhadap lingkungan ini pun mendapat apresiasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Perkeliaran burung-burung liar yang ada di sana, tapi saat ini semakin berkurang, bahkan tidak ada. Oleh karena itu, SMA Negeri 13 yang diperkasa oleh Pak Rusmianto selaku kepala sekolah, hari ini menciptakan suatu rekor baru Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, yaitu pelepasan burung berkicau terbanyak sejumlah 1013. Di kegiatan selamatkan spesies burung berkicau ini juga dihadiri sejumlah warga yang secara sukarela menyerahkan peralatan tangkap burung liar seperti senapan, jaring, dan alat perangkap lainnya. Spanduk ajakan untuk melestarikan alam dengan tidak menangkap burung liar juga diserahkan kepada warga. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.